cara mengganti kunci layar di HP Vivo Y12. Selamat datang di channel Ali Tole. Kali ini saya mau sharing tipis-tipis cara mengganti kunci layar di HP Vivo Y12. Di sini kunci layar HP Vivo Y12-nya menggunakan kunci pola. Nih. Masih menggunakan kunci pola ya. Nah, untuk menggantinya cukup mudah. Masuk ke pengaturan, misalnya kunci pola ini ya. Kunci pola ini mau diganti dengan kode. Nah, masuk ke pengaturan, lalu pidik sidik jari, wajah, dan kata sandi. Lalu pilih kunci layar. Nah, di sini masih menggunakan kunci pola. Nih, pilih saja. Setelah itu konfirmasi, masukkan kata sandi layar kunci pola yang sudah pernah didaftarkan. Nah, kalau mau ganti, pilih saja. Ini misalnya mau ganti geser kata sandi 4 digit atau kata sandi 6 digit. Nah, tadi kan pola. Nah, ganti kata sandi 4 digit misalnya. Masukkan kodenya. Misalnya 1425. Verifikasi kata sandi baru. Oke, kunci layar menggunakan kata sandi. Jadi tadi diubah dari pola ke kata sandi. Cek kunci layarnya, kita lihat. Nah, ganti kata sandi. Begitulah cara mengganti kunci layar di HP Vivo Y12. Sekian sharing tipis-tipis kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.